tapi ada ramen tapi pedas, aku nggak tahu mama suka atau enggak. Aku beli sushinya 5. Aku beli apa tadi guys? Nih. Jadi kita kayak ada voucher sesuatu brand. Jadi aku tadi gak bayar pakai uang tadi, guys. Ya. Sashimi sudah datang. Nah, ini dia. Jadi aku beli ini. Tadi aku beliin mamaku juga. Aku beli kayak ini. Aku beli ini, baju. Bahannya kayak kain gitu. Apa harganya sih? Aku pengen pakai bajunya kapan-kapan ya. Ordernya jam 9.20. Ya aku kemarin lagi diet memang. Tapi hari ini karena pergi sama mama jadi gak diet ya mah. Aku semprotin dikit ke sashiminya kan. Kayak asin lebih enak dikit. Asin lebih enak guys. Terus aku makan sashimi. Jadi tadi itu aku bercanda doang guys. Aku bilang gak suruh. Jadi aku suruh kan. Ini kan yang kalian mau. Ya terus aku baru tahu thank you subscribers PM aku udah 1000. Wow. Thanks a lot. I'll be more active. I promise sometimes ya. Tapi aku memang lebih mengutamakan kirim foto di PM daripada di Twitter. Ya karena ya beda. Ini suka ini nggak sih? Suka banget. Aku suka banget sashimi. It's so good. Ini biasanya kita campurin sama sambil gini. Campurin di sini. Dikasih lemon. Oh ya, tadi aku lebih mengutamakan kirim foto aku di DPM. Baru kalau misalnya foto bagus ada banyak, aku bakal kirim ada di DPM, ada di Twitter. Tapi kalau cuma sedikit ya aku bakal kirimnya di DPM aja. Soalnya aku lebih mengutamakan DPM. Berdoa loh. Oh my god, my god. Oke. Okay. Enak Tuhan, tapi enak. Kemarin waktu aku pernah pergi kemarin
terus aku makan pork belly. Sumpah mak, aku ada pork belly enak banget. Mama harus coba. Tapi aku gak mau sebutin di mana, karena aku menggetip jadi kalian gak tahu. Oca atau lemon tea? Gapapa. Last piece of sashimi. Mama aku gak mau guys, tadi udah aku tawarin. Udah, aku yang akan memakannya. Tau gak sih tadi, aku makan kayak, kalian tuh Chipotle gak? Chipotle itu ada di luar negeri, di Indonesia tuh gak ada. Tadi aku coba kayak ada Yampotle, terus kayak hampir mirip gitulah katanya. Tadi aku coba B aja, mungkin karena bumbunya beda. Tapi tadi aku coba guacamole sama nachos, terus mid. Aku pernah mencoba guacamole lebih enak dari itu. Tapi buat kayak I would eat it, tapi aku cuma makan nasi doang, aku gak bakal makan guacamole. Kok punya aku semua sih, Mak? Okay. Mau makan satu, Mak? Udah, aku maksa mama buat makan satu. Tapi bentuknya kok jijik gitu ya, Mak? Bentuknya tuh kayak... Dek, balikin, Dek. Dari mana ya, mah? Kayak dia harus berhenti di nomor segini gitu. Oh iya, kelupaan ini. Aku mau pesan ini. Thank you.
aku di rumah ada bubur, kamu makan gak sih? Enggak tahu. Tadi ngasih aku ini. Siapa guys yang ngasih aku boneka? Nah, cara lihatnya gimana ya? Siapa guys yang ngasih aku boneka guys? Siapa yang ngasih aku boneka? Hideo. Damn Hideo, tumben kamu ini. Kami kamu habis. Makasih kak Hideo. Ma, bilang terima kasih Hideo. Terima kasih Hideo. Seneng kan? Seneng kan kau? Ben sekali kau. Aku ingin makanan lagi. Kamu punya mama lama sih? Makanannya. Ya aku sudah habis 3 sushi. Aku sama sekali sama sushi. Kalau tetap beef udonnya kecil gimana? Kalau tetap beef udonnya kecil gimana? Enggak ada apa-apa. Dia berapa 60? Kak Dipta baru dapat kerjaan baru. Wow. Keren. Itu kan benar berarti kemarin si dapat PD, bro. Juga lebih PD. Aduh, capek aku. Guys, ini undurnya lama banget, guys. Aku pasti yang lambat. Ini mau datang. Mah, ini apa? Kenyang nggak tuh? Mau ini. Aku mau mam lagi tapi masih nunggu makanannya. Dan terus uangku menipis jadi aku gak bisa mainnya. Kasih contoh. Kita 9.10 lah sampai siapnya. Belian apa? Kamu gak order lagi? Oh. Order lagi tuh sama mbaknya mau order lagi ya? Kenapa? Order boleh langsung QR aja. QR aja? Oh iya, yang ini ya. Aku dipakai showroom. Kalau ramen kalau
guys, aku order dulu ya. Aku order dulu, benar. Baru pesan makanan lagi dua. Karena udah mau last order, jadi kayak you gotta hurry up. Cia udah berani order sendiri. Ordernya soalnya pakai web gitu. Iya, gara-gara ada yang ngambil gitu ya, apa sih? Bukan, anak SMA ya. Dia kayak kasih wasabi, terus ada dia jilat, dia taruh lagi gitu. Kayak bandel-bandel gitu. Jangan dibayain lagi guys. Malah seru ya? Tapi bukannya kayak gini dia. Iya lah. Yang kayak muter-muter. Yang roda. Jadi susit. Ya. Aku suka banget kecap asin. Kecap asin menurut aku enak. Tapi kata kakak sekarang lagi laku si restoran itu karena semua orang ingin mendukung restoran itu. Soalnya bukan salah dia. Aku suka sekali sama kecap asin. Kita tuh aku nggak sukanya kalau di candy kayak gini, yang dia kayak pakai cream gitu. Kayak aku bakal ngira itu punya aku. Siapa yang lewat lo kayak aku ngeliatin, tapi ternyata bukan. Teddy bear tuh sama kayak tower gitu ya guys, sama kayak kastil gitu. Terus aku tadi foto Visa cantik banget. Kayak, okay, thank you. Masih yang bilang dah, okay, thank you. Sumpah, menurut aku jelek banget, mereka gak bisa ngedit mukanya gitu ya, mah. Ya tadi tuh aku taruh chin down, kayak dia gak suruh aku buat kayak foto KTP aku pengen bagus banget pokoknya, mah. Bisa gak? Emang dia cuma beli ambil sekali? Google aja kali cara foto KTP cantik. Ya pasti ada, tapi kan kalau misalnya kedip kan juga jelek ya. Convince us yang gak suka sashimi beli suka. Lebih ke arah kan kalau kita makan tuh kita cari yang enak ya. Kita cari yang kayak banyak rasa gitu. Tapi kalau makan sashimi itu kita cari yang rasanya kaya. Ngerti gak sih? Kita bisa cari yang rasanya ini banget. Kalau kita makan kita kena banget itu. Tapi kalau sashimi kita kayak rasanya gitu ya. Kita gak cari enaknya tapi kayak ya suka sama rasa sashiminya gitu. Dari healthy food.
Jadi healthy food. Healthy food. Iya sih. Emang iya ya, Mah? Iya. Kan enggak digoreng. Guys, sushi itu healthy food enggak sih? Kayak berapa kalorinya? Aku enggak tahu tapi kalori berapa. Enggak ada tisu apa? Ih, bukan lah. Apa tuh? Oh, bawang. Kayak enggak tahu. Apa sih punya kita datang? Guys, kira-kira tebak. Kira-kira kapan bakal datang makanannya? Kira-kira bakal berapa lama? Bentar lagi tuh kapan ya, by the way? Lightingnya tuh cek. Menit, 10 menit. Kalau kamu up foto di Twitter, PM dong makanya. Up foto mah di PM seringnya aku. Di Twitter aja biar semua orang tahu cantiknya kamu. Gak perlu semua orang tahu cantiknya aku. Ya TTA yang tahu-tahu aja. Atau YJJA yang Jawa-Jawa aja. Karena saya sebagai orang Jawa. Ya, aku yang mau makan deh. Tapi mau makan aja lah. Makan aja. Nih guys. 1, 2. Ini kelihatan mereknya. Eh iya, lupa. Nih. Banyak sama-sama.
apa tuh pacaran? Aku selalu tertarik kalau ada yang orang lain yang jalan gitu loh ininya. Biar punya aku. Makasih Kak Jipta towernya. Gila kamu keren banget, Bro. Ajarin dong Kak Dipta. Mak bilang mah makasih Kak Dipta mah. Makasih Kak Dipta. Makan di warung gue, nah. Mana rasanya di warung gue? Kak Dipta luar biasa. Rasa lambungku tuh besar guys, karena aku makan banyak banget. Tapi aku juga bergerak banyak banget, jadi kurusnya cepet. Gak cepet gitu, maksudnya kayak langsung hilang gitu loh. Maaf, Bima. Udah itu, kamu kan ada satu lagi nanti. Masih ada satu yang belum datang. Itu apa, dua lagi sih? Dua lagi ya? Dua, satu mama, satu aku. Terlalu asin itu, Dek. Aku suka banget, Ma. Iya, tapi itu terlalu asin. Apa, guys? Serius kurang tahu guys, belum tahu. Catherine, Western or Japanese food? Kalau Japanese food, aku cuma suka sushi. Aku cuma suka sushi dan kayak ramen, masih kayak nggak sebanyak Western food. Tapi aku suka dua-duanya, tapi kalau Western food aku lebih banyak yang aku suka dibanding Japanese food. Ini semua kegiatanmu minggu ini di Mall FX, kepo kok. Kumpul bareng cas ya, kalau kemarin sih udah kumpul-kumpul, tapi kalau pas keluar kumpul-kumpul lagi. Pesan-pesannya di Lampung. Lampung tuh gajah kan ya, banyak sekali gajahnya. Ini datangnya lama lagi nih mas. Aku tahu ini datangnya lama lagi. Papa di rumah makan apa, mah? Sudah makan. Hah? Sudah makan. Masa tadi sebelum pulang. Nam nam nam. Yum, yum.
Kapan nginep di kosan Kak Indah? Gak tau. Kemarin aku nginep di kosan dia. Tapi paling sebentar lagi. Ya. Ada aja gitu. Mama kan nonton sih, Ma? Mama, ngapain nonton sih? Aku pengen lihat komennya. Gak bisa dilihat di komennya. Katrin ke Palembang nggak? Nggak tahu. Cuma ada ke Palembang. Nggak tahu. Bilang dong. Kamu bilang nggak tahu. Mama. Ya mama nggak sih? Ya tim Genki sih ini. Ini aku selesai aja pas aku selesai makan. Makanan untuk dimakan seumur hidup. Apa ya? Terlalu susah? Terlalu sulit? Udah kepikiran buat desain kaos birthday sudah sepertinya. Ternyata mirip sama kayak ada satu member. Oke. Udah, gak tau deh gimana. Kamu satu. Gak mau, aku banyak itu lagi. Kep, kalau tertarik mau nyoba skateboard nggak? Aku pengen figura yang sorry made dulu sih, baru aku ya. Soalnya aku gak main yang lain, aku cuma main figura. Yang gitu-gitu lah yang aku main-main biasanya.
Kok ngeliat itu ditaruhin lah? Kalau dia salah naro nomor meja gimana ya? Ya tadi ke 6 ke 7. Euro tuh berapa, Mak? Ada kali 15.000, 500. 1.500. 1.600 lah, hampir. 100. Kalau tambah 75 berapa berarti? Ih, kamu ngapain sih ngitung begituan? Emang kamu mau ngitung? Enggak, aku bingung. 175 euro berapa? 175 euro berapa? 175 euro berapa, guys? Negara apa yang pengen banget didatengin? French. I wanna visit France. Dan aku pengennya kayak misalnya, I mean, di masa depan aku dilamar, aku pengen dilamar di France. Bener gak, Mak? Kakak dilamar di mana? Hah? Kakak dilamar di mana? Di Jepang tuh kan? Kayak di apa gitu namanya? Pernikahan Prancis, nikahnya di New Zealand. Repot. Ih, kan mama tinggal siapin badan dong. Dengar, guys. Oh.
Bentuknya lucu deh lihat. Oke. Itu sangat lucu ini dia. Iya. Apa dia sangat lucu. Mau banget tuh cuapin, aku gak mau nyuapin. Makan sendiri. Lecithin or lemon tea? Lemon tea. Because lemon tea is the best in the whole world. Gak usah aku bahasin podium. Tower thing. What tower? Aku mau bacain pedih Megis. Karena aku selesai makan dan aku pengen pergi. Pengen pulang. Jadi nomor 1 ada Kahideo. Dia nonton 1975, gak pengen sih nonton. Tapi kayak gak tau ya guys. Dia pengen nonton, insya Allah. Nomor 2 ada Kak Dikta. Nomor 3 ada Kak Danar. Nomor 6, nomor 4 apa sih?
ngerti. Nomor 1 ada Kak Hideo, nomor 2 ada Kak Dipta, nomor 3 ada Kak Danat, nomor 4 ada Kak Chicken Nugget, nomor 5 ada Kak Nisa Cheese94, nomor 6 ada Kak New Jeans, please come to Indonesia, please Minju, nomor 7 ada Kak Duck Dick Duck Dare, nomor 4 ada Kak Chicken Nugget, udah ya, nomor 7 ada Kak Duck Dick Duck Dare, nomor 8 ada Kak Shreshi, nomor 9 ada Kak Dresden, nomor 10 ada Kak Starscream, nomor 11 ada Kak Shaki, nomor 12 ada Kak Virgie, nomor 13 ada Kak Herlin. Ya guys ya, thank you ya guys ya. That is my love you, sampai bertemu kapan-kapan. Betul hug. Dadah.